PT Adi Karya Persero Tbk atau ADI memperoleh dana segar dari proyek LRT Jabodetabek sebesar 1,4 triliun rupiah. Adapun dana tersebut merupakan pembayaran keempat atas pekerjaan proyek Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek yang diterima oleh perseroan. PT Adi Karya Persero Tbk atau ADI peroleh dana segar dari proyek LRT Jabodetabek sebesar 1,4 triliun rupiah. Dana tersebut merupakan pembayaran keempat atas pekerjaan proyek Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek yang diterima perseroan. Direktur Keuangan Adi Karya, Entus Asnawi, mengungkapkan dana tersebut dibayarkan sesuai progres pekerjaan LRT Jabodetabek tahap 1 selama periode Oktober 2018 hingga Maret 2019. Pihak perseroan mengungkapkan telah mengeluarkan dana 14 triliun rupiah untuk pembangunan LRT Jabodetabek. Namun hingga Agustus, perseroan baru menerima pengembalian 7,1 triliun secara bersih, ditambah penerimaan terbaru 1,4 triliun, maka total yang sudah diterima perusahaan sebesar 8,5 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.